بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا وصلى الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد Hadirin ma'asyiral muslimin, bapak ibu sidang jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan dan bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Terkadang amalan kecil yang kita anggap sepele Ternyata jika dilakukan secara kontinu Jika dilakukan secara istiqamah Itu bisa menjadi jembatan kita masuk juga ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga terkadang amalan kecil yang kita lihat jika kita lakukan dengan penuh keikhlasan, ternyata bisa juga mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika, seorang wanita yang penuh dengan maksiat, pekerjaannya adalah kupu-kupu malam, tapi karena keikhlasannya memberikan minum seekor anjing sehingga membuat dia masuk ke dalam surga. Begitu juga dengan amalan-amalan kecil yang lainnya yang terkadang kita anggap sepele, tapi ternyata bisa membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Mubarak mengatakan, "La sogirata ma'al istimrari." wala kabirata ma'al istighfar tidak ada amalan yang kecil jika dilakukan secara kontinu jika dilakukan secara istiqamah maka pasti nanti akan menjadi besar dan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti kita bersedekah Meskipun sedekah kita mungkin nilainya kecil, tapi itu rutin kita lakukan, ternyata bisa menjadi jembatan mengantar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang kita lakukan setiap hari, kalau itu kontinu istiqamah kita lakukan, itu bisa membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di dalam riwayat Nabi beserta para sahabatnya di Kota Madinah di Masjid Nabawi sedang duduk bersama-sama dalam satu majelis. Kemudian tiba-tiba Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam berkata, "Bersabda di hadapan para sahabatnya, 'Wahai sahabatku, tengoklah.'" beberapa saat nanti akan datang masuk ke dalam masjid ini seorang lelaki yang merupakan penghuni surga. Nabi katakan demikian. Para sahabat heran saling menatap, saling melihat. Kira-kira siapa pemuda penghuni surga yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sahabat penasaran Karena Nabi Tidak sembarang mengklaim Seorang sahabatnya sebagai penghuni surga Sahabat-sahabat yang hadir pada saat itu Termasuk Khulafaur Rasidin Sahabat-sahabat senior yang lainnya Salim bertatap muka Siapa kira-kira Pemuda yang dimaksud Nabi SAW Kita-kita ini yang sering ikut Dengan Nabi yang sering mengiringi Rasulullah SAW, Nabi jarang bilang langsung kalau kita ini adalah penghuni surga. Beberapa saat kemudian, masuklah seorang lelaki tua yang sudah senja, yang sudah tua, wajahnya masih basah dengan air wudhu, masuk ke dalam masjid. Nabawi, kata Nabi, "Pemuda itulah yang merupakan penghuni surga." Sahabat heran, kelihatannya kakek ini tidak ada tanda-tandanya bahwa dia penghuni surga. Salatnya juga di masjid setiap hari diperhatikan biasa-biasa saja, ibadah sunnahnya juga biasa-biasa. Tapi Nabi katakan dia penghuni surga, sahabat masih penasaran. Hingga kemudian keesokan harinya, Nabi, dalam majelisnya, kembali mengatakan, "Sebentar lagi akan masuk seorang penghuni surga, sama dengan yang kemarin. Nah, beberapa saat kemudian, yang masuk di masjid itu adalah kakek yang kemarin juga, sampai tiga hari berturut-turut seperti itu, dan yang masuk adalah orang yang sama, sehingga..." Untuk mengobati penasarannya, salah seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As, penasaran kira-kira amalan apa yang dilakukan oleh kakek ini sehingga diberi gelar oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Penasaran, akhirnya dia minta izin untuk menginap di rumahnya selama beberapa malam. Abdullah bin Amr bin As izin kepada kakek ini, saya mau menginap di rumahmu beberapa malam, mau menyaksikan amalan apa yang engkau kerjakan sehingga Nabi memberimu gelar sebagai ahlul jannah, sebagai penghuni surga. Saya juga mau seperti itu, kata Abdullah bin Amr bin As. Menginaplah Amr bin Abdullah bin Amr bin As di rumah kakek ini. Tidak ada yang spesial dari amalannya yang dilihat setiap hari. Ya. Tidak ada yang spesial. Salatnya seperti biasa, sama seperti yang dilakukan oleh sahabat yang lainnya. Salat sunnahnya juga sekali-sekali saja. Zikirnya juga ya. tidak kelihatan bahwa dia adalah seorang ahli zikir. Tidak kelihatan bahwa dia adalah orang yang ahli ibadah dan seterusnya. Amr bin As beberapa hari bermalam di rumahnya penasaran. Tidak ada yang spesial yang saya lihat dari kakek ini. Tapi kenapa Nabi mengatakan bahwa dia adalah penghuni surga? Sehingga Abdul uh, Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada kakek ini, "Wahai kakek, apa amalanmu sebenarnya yang engkau kerjakan sehingga Nabi mengklaim kamu bahwa kamu adalah penghuni surga. Kemudian kakek ini menjawab, ya. Amalan saya itu sederhana saja. Ya, dan ini sudah saya lakukan selama 30 tahun tidak pernah berhenti. Apa itu? Setiap kali saya ingin menjelang tidur, satu amalan yang saya lakukan. Dan ini saya jadikan wirid rutinitas ritual sebelum saya tidur apa itu sebelum saya tidur saya tafakur dulu saya ingat-ingat semua apa yang saya lakukan selama satu hari ini saya ingat siapa yang hari ini menyakiti saya sebelum saya tidur saya maafkan dulu siapa yang menyakiti saya, siapa yang mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus kepada saya sehingga saya tersinggung? Sebelum saya tidur, saya maafkan dulu orangnya. Kemudian, yang kedua, sebelum saya tidur, saya tidak pernah lupa mendoakan diri saya, keluarga saya, anak-anak saya, sahabat-sahabat saya, dan semua umat Islam pada umumnya agar supaya dosa-dosanya diampuni. Hanya dua hal ini yang dilakukan oleh kakek ini memaafkan semua kesalahan orang yang pernah berdosa kepadanya dan mendoakan orang lain sebelum dia tidur. Dan ini dia sudah lakukan selama 30 tahun. Dan ternyata wirid inilah amalan inilah yang mengantarkannya sebagai penghuni surga. Hadirin ma'asyiran muslimin Rahimakumullah nah, Ternyata Amalan-amalan yang sederhana Itu jangan kita anggap sepele Di dalam Islam Amalan yang terbaik itu adalah agama, Amalan yang Kita lakukan secara istiqamah Innal qalu rabbunallah Orang-orang yang istiqamah itu ya, Akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala jangan kita anggap bahwa ini adalah amalan kecil meskipun sedekah kita sumpahnya seribu tapi tiap hari tapi kita continue kita istiqamah bisa menjadi wasilah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah apapun itu perbuatan baik yang kita lakukan secara terus menerus dan sudah menjadi rutinitas kita insyaallah akan menjadi wasilah mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila sholihan min zakarin wa unsa, fala nuhyiannahu hayatatan thayyibatan, wa la najziyan nahum ujurahum bi ahsani makanu ya'malun." Siapa yang melakukan kebaikan wahwa mu'minun, baik itu laki-laki ataupun perempuan asalkan dia beriman Allah janjikan fala nuhyiyannahu hayatan Allah akan memberikan dia kehidupan yang baik kelak di surga dan akan membalas segala amalan-amalan yang dia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini merupakan hamba-hamba Allah yang melakukan kebaikan bukan hanya satu dua kali tapi melakukan kebaikan dengan kontinuitas dengan istiqamah sehingga bisa mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala hadanallahu wa ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh